Sebenarnya ketika roh itu lepas dari tubuh, jasad kasar, raga kita itu, apakah nanti itu seperti orang yang sakit kemudian meninggal, terus dengan kasus yang beda misalnya kecelakaan atau terbunuh, itu perjalanannya akan beda? Beda. Kalau tadi Om menuju ke sini, lewat jembatan bawah tuh, jembatan apa ya, setelah pom bensinnya pokok itu, karena jembatan. Di sisi kanan tuh kan ada orang mati tuh, beberapa orang. Yang mati kecelakaan di situ. Dia tetap di situ. Nah, kadang-kadang jin memakai itu tadi untuk narik orang kecelakaan balik di situ. Itu kenapa dia kok tetap ada di situ? Karena kecelakaan, matinya tidak sewajarnya. Selamat malam, Kanjeng Budi, ketemu lagi nih, Rahayu. Iya, Rahayu, Rahayu Om. Apa kabar? Iya, baik, baik. Gimana ini? Makin sehat aja ini ya? Iya, Om. Oke, Kanjeng Budi, ini saya mau tanya ini, kebetulan sekarang kan agak hangat ini, banyak beredar di sosmed tentang Vina. Oh iya. Nah, ini kan rame, katanya konon arwahnya berkentayangan dan ingin menuntut balas kepada pelakunya. Apakah ya bisa arwah itu menuntut balas nanti mencari pelakunya, apa nanti dibunuh atau gimana gitu? Gimana itu menurut Kanjeng Budi? Iya, memang sekarang lagi ramai banget tentang kasus Vina. Jadi begini Om, Vina ini memang orang yang meninggal bukan dengan sewajarnya. Jadi dia kasusnya teraniaya dan dibunuh. Jadi setiap orang yang meninggal bukan dengan takdir sewajarnya, dia akan gentayangan. Apalagi kalau dia meninggalnya dengan ada sesuatu yang berkurang atau luka atau yang kurang dalam tubuhnya, misalnya dirusak atau apa, itu menyebabkan dia tidak sempurna dan dia akan gentayangan. Nah, saya pastiin Vina itu gentayangan sampai sekarang. Dan dia ada di sekitar lokasi dia terbunuh. Berada di situ aja? Sekitar situ, iya. Dan untuk dia katanya untuk balas dendam, sekarang ini Vina belum cukup memiliki kekuatan atau energi, karena roh arwahnya dia tidak punya kekuatan untuk bisa menyentuh orang untuk membunuh. Kecuali kita lakukan ritual-ritual tertentu untuk membuat Vina memiliki kekuatan dari sisi negatif, baru bisa. Maksudnya ritual dari sisi negatif? Jadi misalnya apa? Gini, kan kemarin nih sempat Vina tuh datang ke tempat saya tuh. Dia bilang bantu dia supaya dia memiliki kekuatan untuk masuk menyakiti pelaku, orang untuk membalas dendamnya. Jadi sebenarnya dia tuh nggak bisa ingat tentang dendamnya lagi sebenarnya. Jadi kemarin yang datang itu bukan Vina sebenarnya. Jin yang memakai Vina. Jadi karena kejadian kayak gini, yang menyerupai Vina ini yang akan bekerja gitu. Bisa, jadi ada ritual darah namanya. Jadi dia harus diberikan kekuatan dari kebencian orang, dari sakit hati orang, ditarik semua dimasukin ke dirinya. Jadi membentuk dia kekuatan negatif yang besar dalam tubuhnya. Itu bisa dilakukan. Tapi siapa yang mau lakukan ritual itu? Karena karmanya pasti langsung berbahaya. Nah, seperti kejadiannya dulu ada di jin di tempat saya itu, dia bisa dorong orang. Nah, kita bisa bikin arwah tadi memiliki kekuatan untuk menyentuh tubuh, mendorong orang. Itu udah bisa buat orang celaka. Tadi kan Kanjeng Budi bilang arwahnya ada di sekitar lokasi terbunuhnya dia. Iya. Bagaimana ketika misalnya pelakunya ada di luar kota atau bahkan di luar pulau, di luar negeri, berarti kesempatannya kan makin menipis untuk bisa apa ya, menuntut balas gitu. Ya, sebenarnya Vinanya ini kan di situ. Dia buta-buta situ aja, dia bingung dengan keadaannya dia sekarang ini.
yang goib lain ini, yang jin lain ini, yang melihat ini mengambil dia, dia yang mengejar. Jadi sebenarnya yang bikin itu tuh yang goib lain. Jin-jin yang lain. Iya, menyerupai dia, seperti menyerupai yang lain. Jadi itulah yang mengambil kesempatan di dalam kasus ini. Kenapa kok jin-jin lain itu mau apa ya? Mungkin membantu dalam tanda kutip bagi mereka itu ya? Enggak. Apa? Mereka memang mau lakukan seperti itu, suka lakukan seperti itu. Jadi ada orang misalnya bunuh diri, gantung bunuh diri, lalu arwah itu nanti udah keluar tuh kan tidak punya daya kekuatan lagi, tidak punya ini lagi, memorinya pelan-pelan tuh nanti kan menghilang untuk itu. Tapi kok bisa dendam terus dia nanti? Nah itu goib nanti yang pakai kesempatan itu untuk dia berbuat itu, berbuat jahat itu. Dia pakai event itu tadi. Banyak kan kasus yang saya hadapin kayak gitu. Oke. Kalau ngomong-ngomong ini perjalanan jiwa ke orang meninggal ya, itu gimana sih sebenarnya ketika roh itu lepas dari tubuh jasad kasar raga kita itu, apakah nanti itu seperti orang yang sakit kemudian meninggal terus dengan kasus yang beda misalnya kecelakaan atau terbunuh, itu perjalanannya akan beda? Beda. Kalau tadi Om menuju ke sini lewat jembatan bawah tuh, jembatan apa ya, setelah pom bensinnya pokok itu, karena jembatan. Di sisi kanan tuh kan ada roh orang mati tuh, beberapa orang. Yang mati kecelakaan di situ. Dia tetap di situ. Nah, kadang-kadang jin memakai itu tadi untuk narik orang kecelakaan balik di situ. Itu kenapa dia kok tetap ada di situ? Karena kecelakaan. Matinya tidak sewajarnya. Apa dia itu tidak terima dengan takdirnya kematiannya? Kok sampai dia tetap ada di situ? Iya, karena... Dan itu sampai kapan dia ada di situ? Sampai disempurnain. Maksudnya dirapikan tubuhnya kembali. Itu kan dia ada yang patah tangan, ada yang apa itu nggak bisa naik. Harus dipulihkan dulu, baru dia bisa naik ke tempat penantian atau tempat hukuman. Memulihkannya kayak apa? Kan sudah hancur kan? Kalau bisa, misalnya kecelakaan. Bisa. Ada caranya khusus untuk memulihkan itu. Saya tidak bongkar itu ya, karena itu termasuk keilmuan. Jadi harus, tapi kalau saya jujur ya, saya tidak mau memulihkan arwah. Karena arwah itu seperti, gimana ya, nanti dia kayak multi level. Dia ngomong ke arwah yang lain akan tahu, datang ke rumah kita tidak berhenti-berhenti nanti. Arwah-arwah yang kepalanya copot, minta tangannya tolong. Copot. Iya, minta disempurnain gitu. Nah, mereka kan punya keluarga. Ketika ditinggalkan salah satu kerabatnya yang meninggal, itu kan biasanya kan ada doa, tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya kan. Apakah itu enggak ngefek ketika seperti kasus yang tadi? Lain, ada teknik khusus untuk penyempurnaan itu. Bukan yang model tahlil gitu, lain dia. Dia harus lihat dulu goibnya apa, dibacakan ayatnya, diulangin tentu sampai pulih bentuknya. Berarti nggak ngaruh itu? Nggak ngaruh. Kalau misalnya dibacakan doa-doa kayak gitu? Nah, waktu itu pernah kejadian di sini, UII, ada kolam baru di mana. Ada anak meninggal, anak perempuan. Lalu saya dipanggil sama Kiai sana, tolonglah Kanjeng, udah ditahlilin semua, tapi kok perasaan nggak enak. Saya pergilah ke tempat yang sungai belakang tuh. Duh, kok ada anak kecil di situ? Basah-basah dia semuanya, rambutnya banyak basah-basah, tinggi seginian. Saya tanya, "Dek, kamu ngapain?" "Nggak tahu, Om," katanya. "Wah, ini orang arwah-arwah mati nih," kayak bilang. "Kamu tenggelam di sini." "Nggak tahu, Om," katanya. Lalu saya panggil lah goib yang di pohonnya. Kan ada pohon beringin besar itu, apa pohon besar itu. Saya panggil, "Wahai penguasa pohon, tunjukkan wujudmu." Muncullah buto. "Ada apa?" Dia bilang, "Kamu yang bunuh dia." "Bukan," katanya. "Itu yang di air." Akhirnya saya lihatlah ke air. Banyak yang di air tuh. Saya tanya, "Kenapa kok anak ini tenggelam di sini?" Akhirnya air tuh bilang, "Dia sama rombongannya main ke situ. Ada sesuatu yang dia nggak jaga di saat di sana tuh. Jadi mereka tuh nggak terima, ditarik aja ke bawah, meninggal." Jadi itu meninggalnya kecelakaan jadinya. Itu karena melanggar, nggak sopan atau gimana? Ada sesuatu yang dilanggar yang nggak boleh di tempat itu. Tempat itu kebetulan angker, gitu. Nah, yang saya herannya, siapa yang narik? Karena dia bisa kemampuan nyentuh jasad tubuh orang itu kan luar biasa. Atau memang sering orang meninggal di sana, dia tarik.
Jadi ada beberapa goib yang pernah dikasih dupa atau disembayangin, dia punya kekuatan jadinya. Itu yang jadi problemnya. Iya, itu pernah relate itu kejadian di sungai itu sepertinya memang ada yang kayak menarik. Iya. Itu kelihatan orangnya itu muncul, terus tenggelam, muncul lagi, seperti tidak punya kekuatan, ada yang narik terus ke bawah. Itu apa? Siluman yang penguasa di situ? Iya, siluman air itu. Iya. Siluman air itu memang lebih kejam. Tapi setahu saya siluman air yang paling besar yang di pantai selatan, itu Lorong. Itu siluman dari golongan yang laut, air itu, yang paling kejam. Di antara semua siluman. Sama kalau kayak kita pergi ke Bali lah. Ke Bali itu kan ada penjagaan di udara juga muncul, di air juga muncul. Kalau kita mau masuk Bali. Oke, ngomong-ngomong tentang Blorong, saya jadi ingat tempo hari itu ada yang datang memang kebetulan ngobrol-ngobrol, dia ingin mencari pesugihan, dia nggak mau tahu jalannya kayak apa, entah itu sesat atau enggak, dia nggak ngurus, dia pokoknya pengen bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Intinya dia pengen kaya. Nah, kalau misalnya ini orangnya itu terus ke Nyi Blorong ya, yang katanya konon bisa memberikan kekayaan, itu apa nanti akan ada perjanjian khusus yang nantinya tentunya mungkin membawa korban jiwa dan sama kejiwaan orang itu setelah apa arwahnya nanti setelah meninggal mungkin di apa di sandra mungkin gimana itu kan ya. Jadi ini tentang pesugihan Blorong. Memang banyak orang ngambil pesugihan sama Dewi Blorong untuk jadi kaya dan lain-lain dengan perjanjian. Biasanya perjanjian itu yang nawarin itu mereka sendiri. Misalnya nawarin dengan anaknya atau istrinya. Nah, kebanyakan yang paling halus itu biasanya nanti anaknya tuh kurang seon atau terlambat tumbuh, itu yang halus. Tapi kalau yang kasar bisa kecelakaan dan meninggal. Nah, cuma untuk pesugihan Blorong biasanya bukan dilakukan di Parangkusumo, kita harus ke Pantai Gelaga karena daerah Gelaga tuh Blorong yang muncul di sana. Jadi pesugihan Blorong itu memang paling banyak orang lakuin. Salah satu yang pernah saya handle, yang maksudnya bukan saya bikin pesugihan ya, maksud saya handle setelah dia lakukan pesugihan, itu lumayan om. Dia modal awalnya aja udah lumayan mahal untuk sarananya, di atas 100 juta. Buat ubur rampe sajinya 100 juta? Ya, benda-benda yang tertentunya. Tapi itu kenapa bisa mahal itu? Karena salah satu persyaratan yang bikin mahal apa? Misalnya? Sebenarnya pesugihan tuh kalau yang cuma di bawah 5 juta ya nggak mungkin jadi no. Karena untuk beli javaronnya aja udah berapa duit om. Minyak apel jinnya udah berapa duit. Apel jin kalau untuk khusus itu kan harganya bisa 25 jutaan, 20 jutaan om. Jadi makanya saya juga kadang-kadang heran, orang modal 5 juta pesugihan. Saya jadi bingung. Nanti yang ada dia bikin janji aja sama goib, tetap diambil tapi tidak dapat kaya. Kan banyak tuh orang lakukan pesugihan tapi yang dia dapat tumbalan tapi dia nggak kaya. Gara-gara itu ngikat janjinya salah gitu. Nah, terus persyaratannya tuh cuma kayak gitu. Jadi nggak mungkin. Rata-rata tuh paling nggak 100 jutaan itu biaya untuk apel jinnya, untuk apanya, sesajinya dan lain-lain. Belum sekarang aja, kalau misalnya motong satu kepala aja, misalnya kambing kendit udah berapa duit, atau sapi udah berapa duit, itu. Jadi kadang-kadang kalau yang sejutaan itu ya itulah, saya nggak terlalu gimana ya. Ada orang datang saya, dia pesugihan katanya, tapi udah dia anaknya kecelakaan apa, tapi kan nggak kaya-kaya, malah makin susah. Jadi salahnya dia udah janji, akhirnya bayaran diambil, tapi goldnya nggak bikin dia kaya gitu. Jadi harus pinter-pinter juga kalau memang mereka tuh mau pesugihan gitu. Nah, jadi pesugihan tuh sebenarnya dia janji, begitu akad setujuin itu memang dia bisa jadi kaya, tapi abis itu langsung penarikan pembayaran. Itu
Temponya berapa lama kira-kira? Cepat. Setelah dia melakukan ritual. Paling lama tuh bulan. Kalau pesugihan. Tapi saya nggak nanganin ya. Maksudnya yang sudah-sudah. Satu bulan. Satu bulan. Nanti turun-temurun itu. Maksudnya? Kalau nanti anaknya itu, misalnya nggak mau nerusin. Nanti ya ditarik balik lah semuanya tuh. Tetap nanti nyawa. Kan udah dimakan mereka, udah dipakai mereka. Uangnya. Tapi kan nggak tahu, misalnya anak ini kecil, ketika bapaknya melakukan kayak gitu. Tetap nanti ada kejadian dia, pasti. Kecelakaan kah, tanpa gitu. Tetap dikejar itu. Nggak mungkin tanpa gratisan kalau dia udah nikmatin. Udah sekolah dari itu. Nggak mungkin. Berarti ini termasuk, apa ya ini, nasihat juga biar didengar. Iya. Bagi mereka yang pengen melakukan pesugihan dengan jalan yang jelek ya, cara hitam. Ini dampaknya bisa sampai anak cucu ya? Iya, biasanya om, kasian. Orang melakukan pesugihan itu orangnya utangnya banyak. Itu pasti dilakukan pesugihan. Jadi sekarang ini om yang terjadi di tahun-tahun belakangan ini, orang semua tuh karena efek corona kemarin ini jadinya berutangnya tuh banyak banget. Akhirnya agak mata gitu. Kasian om, ada yang sampai sekeluarga tuh udah korban gini tapi belum sadar juga bapak ibunya. Padahal anaknya tinggal satu. Saya udah nasihatin berapa kali. Bu Eling, Pak. Tinggal satu-satunya nih anakmu. Kalau ini selesai juga kamu gak kaya-kaya, percuma pengorbanannya gitu. Nah, harusnya kamu tuh benar-benar pesugihan yang kalau memang korban mau kayak gini, yang terarah gitu, no, yang benar-benar kaya. Sekarang korbannya tetap jalan, kayanya gak ada. Terus buat apa gitu? Nah, akhirnya penyesalan nanti.